Sahabat-sahabat bila tanya baginda, mahadhil adhahi, korban ni apa? Kata baginda, sunnatu abikum Ibrahim, korban ialah sunnah Nabi Ibrahim. Kalau kita singkapkan sejarah, maka apa yang berlaku, Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Dan sembelihan anak itu bukanlah suatu yang diolok-olok. Bukan Nabi Ibrahim tahu yang sembelihan itu tak akan berjaya. Dia tak tahu yang sembelihan itu akan bertukar kepada kibas. Dia tak tahu. Yang dia tahu, perintah Allah menyembelih anak kesayangan dia. Dia memang sangat dia sayang. Ay, awak tak tengokkan saya. Awak asyik dengan anak aja, sampai isteri pun jadi cemburu. Tengok kita punya sikap, menunjukkan kasih kepada anak. Lebih-lebih lagi, mereka yang dapat anak ini bukan banyak, satu saja. Itulah satu-satu anak. Kalau kita tengok P. Ramli buatkan filem, macam mana kasih seorang bapa sanggup biarkan anak sehingga anak dia telah berlaku apa yang berlaku dalam kisah anakku Sazali yang dibuat. Memang itu satu pengajaran besar kepada kita, apabila kita terlampau mengasihi anak. Memang pun manusia ni bila dah kasih anak, kadang-kadang isteri pun dilupa segala yang kasih anak, terutama mereka yang mendapatkan anak ni hanya satu. Dapat pula setelah lama berkongsi hidup dengan isteri, dah mungkin bertahun-tahun kahwin, baru dapat satu. Dia tengok diri dia dah tua dah, anak takkan mungkin boleh dapat lagi. Jadi kalau tengok nama macam Ibrahim alaihissalam, maka dia dapat satu anak dalam usia yang dia sudah lanjut. Jadi apa yang berlaku, dia telah bermimpi melihat dia menyembelih anak dia. Jadi mimpi itu adalah satu wahyu, Allah suruh kau sembelih anak. Jadi Nabi Ibrahim diuji dengan penyembelihan anak. Dahlah pertama dia tak ada anak. Bila dia dapat anak, Allah perintah dipisahkan. Bawa anak dengan ibu ini pergi tempatkan tempat yang jauh, yang putus dengan segala hubungan luar. Duduk seorang ibu dengan anak bersendirian di satu kawasan yang kering kontang. Tidak ada perkampungan, tidak ada penempatan, tidak ada apa pun, kosong. Tiba-tiba Ibrahim yang datang sekali, datang sekali, datang. Datang satu ketika anak pun dah besar, dah boleh berkawan, dah boleh bersahabat. Walaupun berpisah begitu, tapi mereka dah jadi rakan. Kerana anak dengan bapa ni memang bila sampai satu peringkat, dah jadi macam kawan, dah jadi macam rakan. Tiba-tiba bapa beritahu bahawa dia diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak. Jadi apa? Allah tak suruh sembelih isteri. Kalau Allah kata, wahai Ibrahim, awak dilihat kasih sangat isteri, sayang sangat isteri, maka sembelihlah isteri. Jadi Nabi Ibrahim boleh rasa ketawa dalam hati dia, tak apa, ada lagi isteri. Orang suami ni sebenarnya kalau nak kira kesetiaan dalam rumah tangga, lebih setia isteri daripada suami. Isteri sanggup menjanda hidup, biar dia sampai mati janda pun tak apa. Kalau suami dia mati, maka dia sanggup menjanda, biar tak kahwin lagi walaupun usia dia masih muda. Mana ada lelaki yang sanggup hidup dalam keadaan duda tanpa kahwin? Isteri mati, dia pun biarkan hidup dia menduda. Tak ada. Tak mati pun macam-macam ragam, nak kahwin lagi lah, nak itulah. Ini kan mati, hari ni mati, malam dia dah mula dah. Tak mati pun macam-macam perancangan, apa lagi kalau mati. Ini orang lelaki, memang real dia macam itu. Memang lelaki. Sebab itu orang lelaki ni dibenarkan kahwin lebih. Orang perempuan dia tak ada lebih, satu-satu je suami dia. Dia takkan kata kalau hari ni dia ada satu suami, dia nak lagi suami yang lain. Tidak, bukan macam lelaki. Sebab itu Nabi Ibrahim tak diperintah, diuji untuk sembelih isteri. Kalau Allah perintah, Ibrahim kau sembelih isteri, dia tak akan pergi kepada satu pengorbanan yang kita lihat hari ini. Tetapi apabila Nabi Ibrahim diuji dan diperintah untuk menyembelih anak, ini satu tamparan.
macam mana sanggupnya seorang bapa yang akan putus habis sekarang ini apabila dia patuh kepada perintah Allah, dia sembelih je anak dia, maka anak dia akan mati, maka akan tamatlah dia punya keturunan dia. Generasi dia akan habis, umat dia akan habis, keluarga dia akan habis, dan dia tak ada keturunan. Dia akan mati dekat dia saja. Ini berbeza dengan isteri tadi. Jadi kalau difikirkan Nabi Ibrahim, mungkin dia boleh buat rayuan. Dia kata, ya Allah, saya tak mampu, saya tak bersedia, saya mengharapkan satu generasi umat yang banyak. Berbagai-bagai Nabi Ibrahim boleh mengeluh dan boleh meminta. Dia tahu yang Allah ni maha pemurah, Allah ni maha penyayang, Allah mempunyai sifat maha habis, tinggi lebih daripada segala-galanya. Dia pencipta, dia yang buat segala-galanya. Nabi Ibrahim boleh merayu, Nabi Ibrahim boleh merujuk dan boleh buat apa saja. Tetapi apa yang berlaku, Nabi Ibrahim AS seorang Nabi yang sangat telus, sangat jujur dan sangat yakin. Ini yang kita nak mempelajarinya. Apa keyakinan dia? Bahawa dalam apa yang Allah perintah, tidak akan ada sesuatu yang dapat dikesali kemudiannya. Tak ada perintah Allah yang kita turut dan patuh, tiba-tiba kita akan rasa kesal, menyesalnya aku, ruginya aku. Tak ada. Apa saja yang Allah suruh kita buat, dia akan berkesudahan dengan suatu yang menguntungkan, suatu yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Ibrahim. Sidang pendengar yang dimuliakan, bila Nabi Ibrahim terima dengan tabah perintah Allah ini, walaupun agak mencabar, bagaimana dia seorang bapa yang dapat anak sudah lewat bukan awal, dan dapat pula satu anak, dan dapat pula anak ni dipisahkan jauh, dan berbagai-bagailah kalau kita kira, satu ujian lepas satu ujian, satu ujian lepas satu ujian. Nabi Ibrahim ni tak habis dengan ujian. Dulu dia pernah dibakar oleh Namrud, kemudian dia telah berlaku sampai berpisah dengan isteri, dengan anak, datang pula ujian sembelih anak. Jadi Nabi Ibrahim seorang yang sangat jujur, seorang yang sangat telus, seorang yang sangat hebat. Dia buat, dia asah pisau yang tajam, dia baringkan anak dia. Anak dia tak minta ikat tangan, anak dia tak lari, anak dia tak lari, anak dia cuma tutup mata, tutup mata supaya jangan anak tu tengok nanti bapak, bapak nak sebelah tengok anak. Jadi masing-masing rasa terkilan, rasa terkejut, eh sayang. Jadi tutup mata supaya anak tu dia tak melihat bapak dia. Maka dia pun baring disembelih anak dia. Dia asahnya tajam, disembelih, dipotong, dipotong, sampai akhirnya dia rasa pisau tu dah tumpul. Bila pisau dah tumpul, dia angkat tengok, pisau memang dah tumpul, tapi tak ada apa kesan. Mungkin dia rasa belum selesai lagi kerja dia. Dia tak akan kata, eh, Abirah tak boleh buat. Dan dia pun mengalah dan menyerah. Ya Allah, hamba dah buat apa yang dia suruh. Tak, dia asah lagi. Dia asah, dia baring, dia sembelih lagi. Bila dia sembelih dan sembelih, tak berjaya, pisau tu dah tumpul. Dia asah lagi. Kerana itu perintah Allah. Dia tidak akan mengalah, dia tidak akan menyerah kepada sesuatu sehingga dia buat apa yang disuruh. Jadi sampai ke satu tahap, Allah perintah Jibril bawakan kibas dan gantikan anak tadi kepada kibas, dan disembelihnya kibas. Sembelihan tu sekali sembelih je dah selesai. Jadi bermakna kalau kita lihat di sini, kenapakah tidak awal-awal lagi Allah perintah Ibrahim, kau pergilah cari kibas, sembelih, ajak anak kau tu pergi cari kibas. Bukankah itu sebenarnya yang patut dibuat? Tetapi yang disuruhnya sembelih anak. Bila sampai anak diusahakan, rupa-rupanya bukan anak yang dikenaki, kibas yang dimangsakan, bukan anak. Rupanya kalau kita baca, kita tengok, Allah nak menguji sejauh mana
kesediaan Ibrahim dalam meletakkan perintah Allah dengan kasih anak tadi. Mana yang nak diutamakan? Perintah Allah buat apa yang Allah suruh atau kasih kepada anak? Terbukti baginda Nabi Ibrahim telah berjaya memertabatkan perintah Allah. Dan inilah yang Allah nakkan kepada setiap kita. Setiap kita ni, dalam kita di penghujung tahun, kita nak tengok, ada lagi tak kerja-kerja yang tak selesai, yang kita kena buat penyembelihan. Sidang pendengar dibuliakan, kita ada dua. Satu sembelih korban, satu penyembelihan biasa. Penyembelihan biasa ni, dia senang. Dia tak macam penyembelihan korban. Penyembelihan korban, kita nakkan binatang yang khas, iaitu seperti lembu, kerbau, kambing, unta. Lain benda tu tak boleh. Kita tak boleh sembelih itik, tak boleh. Walaupun ada pendapat, Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau tak berkemampuan, tak berkemampuan sampai tahap nak buat korban tapi tak mampu, maka yang ada pun kemampuan, sekadar boleh dibeli ayam bapak, buatlah ayam bapak. Tak mampu, sekadar dibelinya itik angsa, buatlah itik angsa. Tapi dalam mazhab, tak sah ibadat korban melainkan dengan unta, kambing dan juga lembu. Binatang ini mesti binatang yang sihat. Tidak boleh ada sesuatu yang cacat. Kalau cacat, buta sebelah ke, telinga terputus sebelah ke, kalau tanduk tak apa. Tapi kalau lain benda itu, kaki terpatah. Kadang-kadang dibawa, saya diberitahu, ke lembu ni nak dibawa turun daripada lori. Sekali turun kepala dulu, kaki terpatah. Bila terpatah, maknanya kaki dah patah. Bila kaki patah, kena tukar. Nak tukar, masa dah suntuk, tak dapat lagi dah. Nak cari mana pun tak dapat. Macam mana? Kita kata kena ganti juga. Kerana sembelihan korban mesti binatang yang sempurna. Kalau sembelihan biasa, sembelihan biasa tak ada masalah. Kadang-kadang ada lembu lah katakan, yang dilanggar lori di tepi jalan, ataupun ada lembu yang kebetulan pokok terbalik kena terbelakang dia, patah tulang belakang, ataupun ada burung yang ditangkap oleh kucing, kucing dah nak makan dah, sempat kita selamatkan dia, ataupun ada lembu makan rumput, dia tak tahu rumput tu ada racun, sekali dah dekat macam tinggal nyawa ikan. Binatang-binatang ini boleh tak kita sembelih? Kalau untuk makan sembelihan, kita tengok satu daripada dua, tak keluar mancut, maka itu dah dikira bangkai. Tapi kalaulah faktor lembu ni, dia tak ada apa, dia sakit ataupun disebabkan usia yang lama, dah tua, lembu pun dah tua. Bila sampai tahap dah tua, kita tengok tak ada apa-apa sebab luaran, cuma nampak dia ni kerana dah tua, lembu dah lama. Jadi macam mana? Tinggal nyawa ikan. Maka kita tengok tak ada apa kecederaan berlaku. Bukan ada langgar ke, bukan jatuh lubang ke, bergolek daripada tempat tinggi ke, tak ada. Tak ada apa yang hempap atas belakang dia, tak ada. Tiba-tiba kita tengok dia tinggal nyawa ikan. Maka macam mana nak sembelih? Maka kita kata, kita tengok, kalau dia boleh bernafas, boleh bernafas, hidup bernafas, maka sembelihlah. Walaupun waktu sembelih nanti badan dia tak bergerak ataupun darah tidak memancut, hukum dia selagi dia boleh bernafas, dia boleh bernyawa, maka itu halal, boleh dimakan. Tapi kalau berlaku apa-apa yang berlaku tadi, maka kita kena tengok satu daripada dua, pergerakan yang kuat atau darah yang mancut. Kalau tak ada satu daripada dua, maka binatang itu dikira bangkai. Itu binatang yang kita kata sembelihan. Kadang-kadang lambat. Ada yang saya dapati, ayam ataupun itik, kita sembelih dah putus, masih boleh berjalan lagi. Lembu, masih boleh berjalan lagi. Kambing, masih boleh bergerak lagi. Dah putus lah. Sampai satu jam baru mati. Kita kata binatang tu tetap halal. Apabila kita potong halqum dan mari selesai. Walaupun kadang-kadang ada kezaliman berlaku, dia potong, dia ketuk, dia buat berbagai-bagai, tetapi kerana bila dah dipotong dua halqum, mari adalah saluran pemakanan,
pernafasan, halqum saluran pernafasan. Bila putus kedua ni, maka halallah binatang tadi yang kita potong dia. Jadi sidang pendengar yang dimuliakan, ini apa yang sedang hari ini saya fokuskan tentang korban ini, bahawa satu ibadat besar. Sebab itu sahabat tanya pada baginda, fama lana fiha ya Rasulullah, apakah keuntungan dan kelebihan kalau kami buat korban? Maka baginda kata, bikulli sya'ratin hasanatun, setiap satu bulu satu hasanah. Maka sahabat rasa sesuatu yang amat menakjub sekali. Setiap satu bulu, kalau suf, kalau dah jadi macam bulu kambing. Kambing ni kita tengok biri-biri yang ada di negara kita, itu semua dah dibuang bulu dia, dah dipotong lah. Kalau dibiarkan memang cukup tebal. Bayangkan kalau Nabi kata setiap satu bulu satu hasanah. Ya Allah, memang teramat mewahnya pahala pemberian Allah kepada seorang yang buat korban. Tapi sidang pendengar yang dimuliakan, dengan ini saya menggesa kepada kita yang ada kesempatan, ambillah satu dia kalau boleh. Kita jangan satu bahagian kita, kemudian satu bahagian jiran, sebaliknya satu bahagian suami, satu bahagian ibu, satu bahagian isteri, menantu, dalam keluarga itu kita berkongsi bahagian. Jadi biar banyak ibadat korban ini. Bahkan tak cukup hanya kita buat di dalam negara. Orang Malaysia ni, negara alhamdulillah, Malaysia menjadi negara yang mana kalau kita pergi luar sana memang manis. Saya pergi banyak negara, bila kita sebut kata Malaysia ni, Allah, orang suka. Orang tak, kadang-kadang dia kalau sebut Arab pun dia tak suka macam orang Malaysia lagi. Dia suka orang Malaysia ni. Jadi memang Malaysia ni alhamdulillah, sekarang ni kalau pergi mana dunia pun mendapat orang, kalau orang kata tabir hormat lah. Begitu. Apalagi kalau kita orang Malaysia buat kebajikan dengan menghantarkan korban-korban ke negara-negara yang umat Islam minoriti, umat Islam sedikit, kita bagi tolong mereka. Allahuakbar. Satu amalan yang tak ada dunia lain buat. Padahal kalau kita nak kira orang Arab banyak lagi, dunia barat banyak lagi, tapi Malaysia juga orang minta, orang minta dan minta. Jadi dengan itu saya menggesa kepada kita, kita kena lihat ibadat korban bukan ibadat harian, bukan bulanan, tapi ibadat tahunan. Buatlah setiap tahun, tidak ada rugi. Bahkan kita mengharapkan dengan ibadat korban ini akan menutup segala dosa-dosa kita, akan memadamkan kesalahan-kesalahan kita. Dalam kita nak masuk tahun yang baru, kita dah bersih. Begitulah Allah nakkan kita ni, bersih dan bersih, bersih dan bersih, sampai masa kita dipanggil untuk menghadap Allah, kita menghadap dalam keadaan bersih. Betapa indahnya hidup kita kalau kita menghadap dalam keadaan kita bersih. Dengan itu saya menggesa kepada pendengar sekalian, libatkan dengan ibadat korban, buat apa yang terbaik. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kita ganjaran yang banyak. Wallahualam bissawab.